Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan video tentang pewarnaan ruji ya. Ini mewarnai ruji. Nanti warnanya menurut selera ya masing-masing. Ini yang kita perlukan adalah kita langsung aja ya. Kita ada panci bekas ya, panci yang bekas yang nggak kepake lah, cuman nggak bocor. Ini nanti yang ini yang kemarin yang alatnya, alat untuk apa merendam nanti. Ini kita ambil dulu kompornya. Bisa ada yang murah itu yang buat pewarna baju, kalau baju terkhusus bisa beli ya, satu bungkus 1.000 ya, nanti 1.000. Kalau saya menggunakan pewarna tekstil cap ini ya, ini boleh nggak ini disebutin? Boleh, mudah-mudahan ini pewarna tekstil cap kuda terbang. Anda bisa beli di toko-toko online ya, bisa. Kalau bisa ini di Solo juga banyak, di mana juga kalau ada tekstil pabrik-pabrik tekstil pasti ada warna ini ya, beli ya. Ini cap kuda terbang, dengan coba nanti browsing di Google atau di toko-toko online pewarna cap kuda terbang. Ini ada warna yang ini, ada warna yang coklat. Ini nanti saya pakai warna yang coklat aja dulu. Setelah tergantung selera. Nanti aku misalnya ada yang mau beli warna hitam, nanti dia tidak pesan aja. Pesan ke toko ya, bukan ke saya. Nah ini sampai mendidih. Ini sampai mendidih. Ini gedein aja biar cepat mendidihnya. Nanti kalau sudah ini sudah mendidih, baru dituangkan secukupnya. Nanti warna secukupnya nanti bisa langsung ditaruh di sini. Yuk, langsung dijemur. Tunggu mendidih. Oh iya, ini ada yang lupa. Untuk biar tangannya nanti enggak kotor, Anda bisa menggunakan sarung tangan karet. Nah, sarung tangan karet ini beli di apotik ya, beli di apotik Rp1.000 satunya. Kalau dua 2.000. Nanti Anda bisa beli sendiri biar nanti tangannya enggak kotor. Oke. Ini pewarna tekstilnya. Ini kayaknya udah mendidih. Nah, ini
ternyata. Saya kira coklat. Ya, coklatnya coklat kemerah-merahan. Wah, ini rujinya nanti rujinya keren. Setelah itu nanti dibilas dengan air bersih ya. Kalau udah itu udah beres semua, bilas air bersih lalu dijemur lagi. Nah, ini adalah sisa dari tadi ya, pewarnaan tadi ya. Ini sisanya masih banyak banget, kayak nggak kurang ini ya. Ini sisa ini masih bisa dipakai untuk beberapa kali ini. Nah, kita ke yang sudah ini, yang sudah mau kering. Nah, ini kalau misalnya jenengan pingin warna yang beda, misalnya hitam apa segala macam, nanti bisa jenengan pilih sendiri warnanya. Ini ternyata warnanya bukan coklat ya, kayak merah kecoklat-coklatan ini. Merah kecoklat-coklatan. Nah, ini sebenarnya udah kering, udah mulai kering. Nah, enggak, ini kok. Nah, enggak merah, enggak di tangan. Nah, ini warna tekstil, nanti bisa diulang lagi kalau misalnya jenengan kurang puas dengan warna itu, nanti bisa dua kali dengan ini yang sama, nanti hasilnya akan lebih menggila. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.